Sampai berapa bang omsetnya bang? Biasanya bang? Kurang lebih aja. Kurang lebihnya hampir 2.000 ya bang. 2.000 maksudnya 2 juta? 2 juta berarti kalau itu sehari ya bang ya? Nah itu kalau sebulan berangkat terus omset 60 juta atau bang? Pegawai negeri lewat. Ah, pegawai negeri lewat ya bang ya? Oke. Mas Mamat, ya. Ini jualan somai udah berapa bulan atau tahun mas? Udah tahun mas, 35 tahun. 35 lebih. Tahun? Ya. Lah ini generasi keberapa ini? Udah ketiga mas. Ketiga? Ya. Assalamualaikum teman-teman, aku namanya Kinan dan Ola. Bang, yang membedakan somai Pak Mantep dengan somai yang lain ini apa, bang? Kok bisa rame kayak gini, bang? Mungkin dari segi somainya ya. Somainya jenisnya kayak gini-gini ya, teman-teman. Ya. Oh, ini udah bumbuan ya, bang ya? Udah. Oke. Terus apa lagi, bang? Sama bumbunya. Amat ya, mas ya. Bumbunya kayak gini, teman-teman. Oh, ini basicnya udah pedes ya, bang ya? Udah. Wonderful ya, bang ya? Bumbu kacangnya kuantel sekali teman-teman. Jadi ini basic bumbunya ini udah pedes. Jadi ketika kita pesan sedang, ya emang udah dasarnya pedes ya bang ya. Tapi kalau mau lebih pedes lagi bisa ya bang ya. Bisa. Ini jualan udah berapa bulan atau tahun bang? Tahun. Berapa? Tahun. Satu tahun? Hampir 35. Hampir 35 tahun? Ya. Lah ini generasi kedua berarti? Iya, udah ketiga. Ketiga? Mantep teman-teman. Jualan somai udah 35 tahun teman-teman. Ya masalah rasa nggak usah diri. Tanyain lagi ya bang ya. Iya. Kecap aja mas. Tahu. Ya
Ya, iya. Campur ya, Mas? Ya, campur. Kentangnya enggak? Oh, enggak. Kamu tahu kalau aja? Ya. Ini modelnya teman-teman, kita beli itu modelnya nggak porsian, tapi kita model biji, misalkan 5.000, 10.000 gitu, teman-teman. Jadi ini semua, semua itu harganya seribuan, kecuali telur. Nah, kalau telur 3.000, soalnya kulaannya rong ewu ya mas yo, rong masak. Kalau kentang, tahu, somai, terus kol itu 1.000 semua. Ini bumbunya kental sekali teman-teman. Terima kasih ya mas. Wah, cocok nih. Rame ya. Rame ya bang ya. Bang, sambil ngobrol dulu. Ini untuk teman-teman yang mau berkunjung di sini bang, ini buka jam berapa bang? Kita dari rumah jam 9 ya, sampai sini kurang lebih setengah 10. Oke, dengan abang siapa ini? Mas Mamat. Mas Mamat, oke. Monggo mbak E. Lengkap bang, lengkap. Oh, saya semuanya aja bang. Pembelinya rame terus ya bang ya. Enggak pernah putus ya bang ya. Putusnya kalau udah habis ya bang ya. Udah semua mbak. Sesuai. Jadi ini sesuai request ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih kasih kecap atau lengkap ya. Jadi ini hitungannya per biji ya mas ya, 1.000 gitu ya mas ya. Bang, ini kan banyak yang jualan somai. Ya. Tapi kok somainya abang yang paling laris ya, bang? Itu rahasianya apa, bang? Mungkin banyak berdoa ya. Oh, banyak berdoa ya, bang ya. Oke. Okay. Pakai penglaris nggak, bang? Penglarisnya cuma Allah. Oke, okay, penglarisnya cuma Allah, mas. Ini jam terbangnya ya, bang ya. Karena ini abangnya generasi ketiga, teman-teman. Jadi jam terbangnya itu udah 35 tahun. Ibarat kata itu pelanggannya wes klotok ya, bang ya. Paseh gitu. Jadi zaman saya kuliah loh. Enggak, sama kak. Saya juga dulu waktu kuliah ya sama ini. Di zaman dia masih sekolah, anak di sini udah punya anak. Dulu masih sekolah, sampai sekarang udah punya istri dua kan? Terima kasih mas. Anaknya udah dua, ditanya. Bukan istrinya ya? Enggak. Istrinya tuh satu. Marah lagi kok. Cuma kayak sambal ini dikit aja. Pedes nggak sih ini? Ini pedes nggak? Pedes. Pedes banget. Dikit aja berarti buat anak saya kok. Dikit aja. Yang ini? Mas, ini kan 24 ya berarti ya? Iya. Sampai 1 biar 25 mas. Kalau itu. Bang, ini terakhir ya. Resepnya apa, bang? Biar jualannya itu bisa laris seperti abang ini sampai generasi ketiga. Itu resepnya apa, bang? Resepnya menjaga bumbu aja ya. Bumbu tidak dikurangi gitu ya, takaran ya. Walaupun harga kacang mahal ya, tetap kayak gitu ya, bang ya. Sama. Cocok nih, bang.
Terus lah. Oke, semoga jualannya tambah laris ya Bang ya. Oke. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Mamat. Mas Mamat? Iya. Ini jualan somai udah berapa bulan atau tahun Mas? Udah tahun Mas, 35 tahun. 35 lebih. Tahun? Iya. Lah ini generasi keberapa ini? Udah ketiga Mas. Ketiga? Iya. Mulai buka sampai tutup. Bawa berapa kayak gini Mas, totalnya Mas? Hampir 2000 lebih ya Mas. 2000 lebih? Nah itu omset kisaran berapa itu? Hampir 2000 sampai 2000 berarti 2 juta? Iya. Sehari itu? Berarti kalau sebulan berangkat terus omset 60 juta ya Mas? Iya. Gaji PNS lewat ya Mas ya? Bang, nah ini bisa dikasih bocoran buat teman-teman yang mau berjualan somai kayak gini. Terus somainya kok bisa apa ya, tetap seger ini bawah dimasak? Iya. Atau gimana? Kita matiin kompornya itu lamanya paling 20 menit, nanti habis itu kita nyalain lagi. Oh gitu. Jadi ini nganu ya Bang ya, tetap di dalam masak ya. Iya. Jadi somai itu tetap fresh ya Bang ya. Yang membedakan somai ini dengan yang lain apa Bang? Karena ini kan somainya somai jadul ya, somai zaman dahulu. Kita menjaga kualitasnya dari bumbu dan juga yang lainnya. Bisa dikasih tahu Bang, bumbunya kayak gimana Bang? Iya. Oke, diaduk ya Bang. Nah, kayak gini teman-teman. Ini bumbunya kurang lebih apa aja Bang? Kurang lebih aja Bang. Ini kacang. Kacang? Sama bumbu pelengkap. Yang membedakan dengan somai yang lain kena apa itu? Bumbunya? Bumbunya. Oh, ini basicnya udah pedes ya Bang ya? Iya. Oke. Jadi ini tetap ada bumbu rahasia ya Bang ya? Iya, tetap. Oke, ya Bang, ya Bang. Nah, ini terakhir Bang. Nah, ini resep buat teman-teman yang baru merintis usaha kayak gini. Biar jualannya bisa lari seperti abang, itu apa Bang resepnya Bang? Tetap semangat sih ya, berdoa aja, jalani, insya Allah rezeki itu di belakang, udah ngikutin kita. Oke, berarti kalau kita ibarat kata kita jualan pasti ada rezeki ya Bang ya. Semoga nanti habis ribut usahanya tambah laris ya Bang ya.